Selamat siang. Hari ini Jumat tanggal 18 September. Ini adalah proses penggantian kunci kontak motor Supra X125 yang lampu 2. Jadi harus dibongkar terlebih dahulu seperti ini. Kunci kontaknya ada di sini. Ini prosesnya agak rumit, jadi diperlukan kehati-hatian. Kunci kontaknya ini depan sama belakang. Nah, agak susah pembukanya, jadi perlu diplomasi dulu supaya mudah. Oh guys, sebentar loh. Ya. Oke, kita lanjut lagi nanti. Proses pelepasan kepalanya ya agak sulit karena berkarat. Karena enggak gitu, kita tidak bisa memasang kunci kontaknya kalau tidak dilepas. Ya. Wow. Itu banyak kerak-keraknya ini, karatan semua ini. Enggak pernah dipelumasin ini. Ini yang kunci yang belakang. Lagi dealer itu ganti. Ya. Yang baru. Harus dilepas. Kuncinya jangan sampai lupa, bos. Apa ya kan? Ganti kunci. Dengan perjuangan yang sangat berat, akhirnya terlepas juga kepalanya. Kunci kontaknya harus dilepas. Seperti ini. Dalam ini pelampasan kelengir. Kunci kontak ini. Ya, harus dilepas dulu, baru dipasang yang baru. Cek. Ini yang kunci kontak untuk joknya. Pasang tadi. Lebih tepung tuh, bok nu seri jok banget. Itu ada kuncinya tersendiri untuk sama buka. Ujan nu. Pir yang ada di dalam jok. Berjuki banget tuh. Kita yang mau kita. Harus pas. Ya. Aspal sama angin, cawe sedot, angin bani, lola. Lagi ya, makasih banyak. Buat lepasan kres, no, no. Oke, makasih banyak, Om. Dapat tes, Pak. Pemasangan kunci yang baru, kunci yang lama udah terlepas.
ini yang kunci yang terbaru mau dipasang. Kulitnya terbalik. Oli. Soalnya ini mepet ini sekali dengan as tengahnya, jadi agak susah. Nah, ini proses penggantian kunci kontak yang kuncinya terbaru sudah dipasang. Prosesnya jadi harus pas dengan rumahannya. Iya, sip, mantap. Proses penyambungan kabelnya di kelistrikannya supaya kunci kontaknya dihidupkan bisa nyala. Nah, sini harus pas. Kalau Suprax 125 ini dia berkode ini. Untuk Suprax 125 yang seperti ini kodenya untuk kunci kontaknya. KC 35010 KVL N00. Jangan sampai keliru karena kabelnya juga harus sama dirakit seperti ini. Iya. Ini sudah dipasang kunci kontak yang baru. Ini sedang proses pemasangan bodinya dan dites dulu bagaimana bisa dikunci stang apa enggak. Harus hati-hati memasangnya ini. Oke, hari ini sudah hampir selesai 95% untuk pemasangan kunci kontak. Kita lanjut lagi ke motor berikutnya. Oke, salam Perkasa ya. Jempolnya, bro.